kami banyak terima kasih kepada Bapak Ibu telah datang dan hadir di kampus ini dan sangat selalu selalu kaitan ini. Akhirnya saya mohon banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menambah umur saya dari SK86 tapi saya masih dituntut oleh Tuhan sampai kemenangan. Terima kasih lagi kepada yang tua tadi sendiri bahkan ada dong yang tua yang telah menjaga saya sampai sekarang. Ya. Tapi jangan lama-lama, kamu belum dapat tahu Pak Ibu. Kalau apa Ibu pulanglah, aduh. Silakan pulang, aduh. Ya, aku ujian berasa. Satu rapor Ibu, ada udah, ada. Ada lagi. Di situ banyak lagi. Lagi. Kita tutup saja bukan dari masyarakat ini tapi ada satu sini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu kepada yang Ibu Pernyata yang telah memimpin peribadatan ini. Saya mengucapkan terima kasih sampai itu indah dan juga banyak buah-buah tapi kayunya tidak Ibu. Terima kasih terlalu panjang renungan singkat ini. Maka saya membawa puji pujian. Mari doa. Kita membawa kamar lagi. Terima kasih. Apa yang penanti? Sekarang juga. Cocok. Sumpah ibu ale tering bentega itu ya. Satu, dua. Belum. Dengar komando. Kita menyaksikan bagaimana cahaya lilin memberi gambaran bahwa cahaya itu akan tetap dinampakkan oleh Bapak Noldi dalam perjalanan kehidupan sebagai imam di tengah keluarga, sebagai suami Papa, yang tentu
selalu siap dan setia melakukan apa yang terbaik. Sekalipun memang lilin hanyalah simbol, tetapi kehidupan ke depan pasti itu akan tetap ada dan nampak. Karena itu, kemudian karena memang dia sudah habis, kita lakukan tiup ini. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Pak Noldi bilang kalau mau pilih-pilih, kamu atur mau pilih-pilih. Pilih-pilih kan sama tidur. Ini dia tahan ya. Bajo, bapak ini kan, itu ya tahan. Karena suka pilih-pilih itu bisa.